depan, tepatnya 15 Agustus 2019. Kita akan merayakan perdamaian Aceh yang ke-15. Jika diibaratkan manusia, usia itu bisa digolongkan sebagai usia menjelang remaja. Memang belum bisa dipastikan atau bisa dikatakan sebagai usia matang, tapi setidaknya sudah menjadi atau sudah mendekati masa-masa kematangan. Karenanya, kondisi yang belum matang tersebut, maka potensi gangguan tetap saja ada. Dan kita tentu tidak ingin perdamaian itu terusik. Oleh karenanya, semua fondasi perdamaian harus kita perkuat untuk memperkuatnya. Kita perlu mendorong agar unsur-unsur yang ditetapkan dalam keadilan transisi, transitional justice, yaitu reformasi institusi, pengungkapan kebenaran, rehabilitasi atau reparasi bagi korban, serta rekonsiliasi dapat dipenuhi. Jika kelima unsur ini dapat dipenuhi, maka perdamaian pasti akan lebih kokoh dan berkelanjutan.